Ayam bawang. Ayam bawang mana? Ayam bawang chicken roast. Makan. Okay. Pak, ini special green. Okay. Betul kan? Thai. Sotong. Daging hitam tak? Daging hitam? Ada. Okay. Bisa deh. Ada. Kuah campur. Kuah asin lagi. Kuah asin lagi. Gearbox semua je. Gearbox. Nah, gearbox. Boleh? Gearbox. Beli apa kambing? Kambing. Okay, gearbox kambing. Okay, thank you, bye. Bye. Hello, boss. Bye. Okay, gearbox. Ayam. Telur memang wajib kena tinggal. Lagi? Sayur sikit, kita nak sayur kubis. Okay, sotong sikit. Okay, bagi saya cili satu. Oh, calorie bomb. Okay. Ni, Thai ada. Thai. Okay. Hai, hello bos. Makan. Oi, sudah sekian. Bos. Potong. Cuma kena 1000 lah. Belum datang. Bang, boleh minta satu pinggan kosong tak satu? Jom lah. Lebih kuat. Oi, oi. Jadi, gue masak.
The baby cry is good. Alright, aku dah order nasi dal chow Penang. Ingat tak dulu aku pernah main review kat kedai ni dulu untuk famous Bangkok Lane mee goreng. Okay, aku just nak beritahu apa, dia ada menu baru iaitu nasi dal chow Penang ataupun nasi kandak. Sebelah je dengan mee goreng dia buka. So, hangpa mai sini hangpa boleh makan sama ada nasi dal chow ataupun nasi kandak ataupun hangpa boleh pilih makan mee goreng. Okay, so dekat aku, depan aku lah ni ada sepinggan segedabak nasi dal chow. Tengok, kat atas ni ada bawang goreng. Ni nampak, ni ada bawang goreng. Lepas tu, aku ada ambil telur dadar sini. Then, ni signature dia juga lah, ayam. Ayam masak merah. Okay, tengok, merah punya lah. Lepas tu ada bendi. Dan kuah campur lah. Okay, kat sini juga kalau kau tengok, ada gearbox. Okay, gearbox isi dia dah kat sini ya. So satu pinggan ni gearbox, ni special dia kat sini ya. Kau boleh order untuk pinggan nasi dan ada kuah campur juga. Jom, kita nak try ni. Tengok, aku nak start kat mana aku tak tahu sebab dia banyak sangat. So aku ubah-ubah dulu, aku letak tepi dulu ya. Okay, ini sebenarnya nasi ni adalah nasi biryani. Tapi kalau hangpa tak suka nasi biryani, hangpa boleh ambil nasi putih lah. Tengok, lupa nak beritahu dia ada sotong tak. Okay, jom kita makan. Macam biasa kita try dulu nasi dengan kuah dia dulu. Okay, eh. Alright, bismillah. Power weh. Padu weh. Eh, sotong dah lembut macam tu kan? Sotong dah lembut ke? Tarik sikit lah, terpeluk lah. Okay, sotong pula dengan nasi. Sedap lah. Kuah dia tu memang orang cakap pekat lah. Pekat, lepas tu dia meresap dengan nasi tu. Bila hang suap tu, hang rasa macam penuh lah. Dia solid. Okay, aku nak try ayam pula. Ayam dia besar lah. Aku try empat kulit lah. Ayam dia. Ayam dia ni macam ayam bawang. Dia rasa flavorful. Lepas tu lembut. Rasa dia masak dengan masak yang cukup lah. Tapi sebenarnya yang menjadi killer dekat dish ni adalah bawang goreng. Bawang goreng ni bila dia kita makan dengan nasi atau suap dengan nasi, satu rasa yang lain lah. This is another one. Yep. Tak boleh. Hampa yang tengok ni mesti telur lah. Untung telur dadar, telur dadar kena ambil lah. Aku rasa lebih sesuai kita makan dengan nasi biryani dah. Sebab kalau makan nasi putih, kuah dia macam kurang sesuai sikit. Sebab kuah dia ni macam pekat, macam kuah dalco sikit. Tapi kalau dengan nasi biryani, kena teruk. Aku nak habis dulu. Lepas ni kita komen macam mana overall dia. Okay, okay. Ni dia punya gearbox. Kita try gearbox dah. Ini nasi saya. Okay, ni gearbox dah. Oh, cuba
sikit. Lemak-lemak dia ni kan. When he post videos. Letak. Dah. Baby crab. Baby crab. Baby crab. Okay, aku dah habis makan. Memang sedap gila. Soal nak cakap dengan kata-kata ni, aku kena main try sendiri. Overall, yang aku suka kat sini adalah ayam dia, sotong dia, nasi dengan kuah dia. Kuah ni memang beza dengan kuah-kuah kari mamak-mamak yang lain lah. Aku kena main try. Ni memang rasa dia macam nasi lancar Penang betul. Dan yang paling best kat sini adalah apa makan dalam bilik ni, dia aircon sejuk. Lepas tu servis dia pun mantap, baik, laju. Apa order dia tu sampai. Aku bagi rating untuk nasi dalcha Penang ni ataupun nasi kandar ni 4.8/5. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye bye.